sebab ni, sebab agama ni kita mesti faham berdasar kepada logik akal juga. Kita tak boleh terima bulat-bulat. Walaupun ada benda yang kita kena terima bulat-bulat. Boleh-boleh faham pasal yang saya sebut tu. Agama ni, yeah, kita boleh guna akal untuk faham. Walaupun ada banyak juga dalam agama yang kita tak boleh pakai akal, kita kena terima je. Sebagai contoh, jumlah rakaat dalam solat. Ya, solat subuh. Masa apa solat subuh dua rakaat? Solat apa ni, zuhur empat. Sedangkan zuhur tu waktu sibuk kan. Zuhur tu kalau orang kerja, satu jam je dia punya lunch time. Masa tu nak makan nasi ayam pun masa tu, ya. Nak apa kita bang nak singgah, kalau kerja dekat KL tu nak singgah Sobor ke nak singgah Kramda kejap, ya. Masa tu juga. Kemudian nak semayang zuhur, ya. Kemudian nak apa lagi, ya. Kemudian nak apa kita panggil, ya. Nak dengan kuliah macam di office kan. Jadi masa tu masa yang sangat sibuk, ya. Mengapa Allah bagi zuhur 4 rakaat sedangkan kalau subuh 4 rakaat kan elok sebab kita di rumah, ya. Ha, jadi selesai 4 rakaat baru kita pergi pejabat. Zuhur kita buat 2 rakaat. Yang itu tak boleh tanya. Ya, kerana Allah lah yang Maha Bijaksana. Ya. Ha, sama ada kita belum dapat dia punya logik, ya, ataupun memang, ya, memang Allah buat tu sekadar untuk manusia beriman saja. Ya, ha, tu benda-benda macam tu. Tetapi ada banyak benda yang kita boleh fikir secara logik, ya. Sebagai contoh, bila kita musafir, kita boleh jamak dan qasar kan. Kerana musafir itu kan memenatkan. Musafir itu kan kita kelam kabut kejar kan, kejar masa, kejar tu. Ha, jadi Allah mudahkan kita, Allah bagi rukhsah. Nama dia qasar, ya. Zuhur boleh jadi dua, asar boleh jadi dua. Kemudian kita boleh jamak pula. Jadi nampak tak logik dia, nampak kan. Tapi kalau kita duduk kat rumah, ya, boleh kan apa kita panggil, ya, rancangan TV tu penuh, ya, back to back kita kata, ya. Lepas ni ada dia. Jadi kita kata sekali-sekali apa salahnya kita nak jamak dan qasar? Kan tak boleh kan? Sebab dia punya syarat mesti musafir, ya. Nah, jadi itulah kalau ustaz boleh bagi tahu bahawasanya ada benda dalam Islam yang logik pada akal. Tapi kadang-kadang pada akal kita tak boleh nampak logik dia. Bukan sebab tak logik, tapi dia beyond logik. Beyond tu maknanya akal manusia tak logik. Ya. Apa ni, tadi kita ada wuduk, ya. Kita baru sembahyang duha, betul lah, ya. Wuduk masih ada. Ya. Kelas kita lepas habis kelas ni ada kelas lagi. Lepas habis kelas tu masuk waktu zuhur. Ya. Jadi sepatutnya kita nak terus apa ni, qobliyah zuhur lah kan. Dah masuk waktu zuhur, qobliyah, nak gunakan wuduk yang ada tadi. Tapi nak angkat takbir je, nak angkat takbir buang angin. Ya. Katalah, ya, dah tak tahan buang angin. Bila kita buang angin mesti kita, ya, bila kita buang angin kita masuk tandas tak cuci lubur kita? Tak perlu kan, ya. Betul tak, ya? Ha, kita tak perlu cuci lubur walaupun angin itu keluar daripada lubur. Sebab, ya, rukun wuduk tidak termasuk cuci lubur, tak masuk. Dari segi logik akal kita kata sepatutnya oleh kerana angin tu keluar daripada lubur, sepatutnya masuk tandas cuci lubur dulu. Dah bersih lubur, ya, kemudian barulah kita ambil wuduk. Tapi tak, ya. Jadi benda tu tak boleh fikir. Ya. Nah, kerana apa? Kerana bila Allah buat itu yang terbaik, manusia ikut saja. Syami'na wa atha'na. So itulah poin Ustaz, ya. Okey, balik kepada cerita wahyu tadi. Jadi cerita wahyu kita tahu, ya, wahyu turun dan kemudian wahyu terhenti. Ya. Nah, penurunan wahyu kedua ni pada muka surat 57, ya. Sebahagian riwayat kata 6 bulan lepas wahyu pertama. Ini kata Imam Al-Baihaqi. Ya, ada yang kata 40 hari, tapi 40 hari itu satu penantian. Ya, cuba kita bayang, ya. Nabi jumpa dengan Jibril. Pada peringkat awal Nabi jumpa Jibril, macam mana keadaan Nabi? Macam mana keadaan Nabi? Gembira ke? Nabi takut. Kerana apa Nabi takut? Kerana apa Nabi takut? Sebab tak berbukti, kena berbukti kan, ya. Sebab Ustaz dengar jawapan, tapi dia macam mumbling, dah mumbling. Dia mumbling, dia macam tu, ya. Tak boleh. Ustaz belum ada kepakaran membezakan. Dia mumbling tadi, ya. Silakan. Dia dalam? Dalam gua. Nabi dalam gua, kemudian? Jibril masuk dalam gua tu. Jibril tak masuk dalam gua? Ya ke? Jibril masuk dalam gua? Okey, kalau Jibril tinggi dan besar, boleh tak Jibril masuk dalam gua tu? Di sini kena pakai akal, kena pakai akal. Jibril yang besar tu, tahu tak Jibril tu besar mana? Nah, besar mana Jibril? Ya, nah, ni dalamnya ada cerita semua, ya. Dalamnya ada cerita. Jibril ni, ya, bila dia panggil Nabi, Nabi angkat kepala, Nabi tengok.
dia angkat satu sayap saja sudah menutup separuh langit. Ya, cuba kita bayang. Dan Jibril yang besar tu kita kata masuk dalam gua dah, dia tak masuk dalam gua. Ya, Nabi duduk dalam gua tapi Nabi keluar daripada gua. Jadi dia peluk Nabi itu bukan dalam gua. Kalau dia peluk Nabi dalam gua, mesti Jibril datang dalam bentuk manusia. Boleh tak Jibril datang dalam bentuk manusia? Boleh. Ya. Jibril pernah datang jumpa Nabi pada malam Isra Mi'raj dalam keadaan manusia. Jibril pernah datang ketika Nabi sedang mengajar para sahabatnya dalam hadis 40. Cerita Nabi tengah mengajar, tiba-tiba datang seorang lelaki yang berpakaian serba putih dan rambutnya sangat hitam, kan? Tidak ada kesan perjalanan. Ya. Jadi bila dia datang, dia terus pergi dekat Nabi, ya. Lutut dia berlaga dengan lutut Nabi. Dia letakkan tangan dia di atas kepala Nabi. Takkan dia datang dalam bentuk Jibril asal? Mesti dia datang dalam bentuk manusia. Kalau datang dalam bentuk asal, apa ni? Kelang kabut para sahabat, ya. Sebab Umar ada di situ dan para sahabat lain. Maka dia pun tanya kepada Nabi tiga soalan, kan, ya. Apa ni? Islam tu apa, ya? Iman tu apa? Kemudian satu lagi, ihsan tu apa? Dan Nabi jawab, ya. Kemudian dia tanya, bila berlaku kiamat? Nabi kata, orang yang ditanya tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya. Okey, kalau macam tu, ceritakan tanda-tanda kiamat. Kan Nabi jawab, kan? Okey, hadis tu semua kita tahu. Jadi itu bukti mengatakan, ya, apa ni, Jibril pernah datang dalam bentuk manusia. Bila Jibril pergi, Nabi pun tanya kepada para sahabat, kenal tak, ya, mana Sa'il, siapa dia orang yang apa ni bertanya tadi? Sahabat kata, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Nabi kata, itulah Jibril. Kalau kamu nak tahu, yang tadi itulah Jibril. Ya. Umar dalam hati dah tahu dah. Kerana dia tak kenal orang yang datang tadi. Ya. Dan tidak ada kesan perjalanan. Maknanya dia bukan orang Madinah. Dan dia juga bukan orang luar. Sebab kalau dia orang luar, mesti badannya berdebu. Rambutnya berdebu, kan? Ini menunjukkan dia bukan datang dengan kuda. Maknanya, bukan perjalanan. Nah, jadi Umar dalam hati dah syak dah. Tapi bila Nabi tanya, dia adab dia. Ya? Nah, dia tak jawab soalan Nabi. Tapi dalam kelas ni kena jawab. Ya? Nah, jangan buat macam Jibril dan Rasulullah, Umar dengan Rasulullah dengan. Ya? Jadi oleh kerana itu, maka Jibril pernah datang dalam bentuk manusia. Ya, okey. Ha, itulah yang kita bincang tadi. Datang daripada awal tadi ke? Datang pada awal ke? Datang tengah-tengah? Datang pada awal, ya? Maknanya kita, sebab tu Ustaz tanya tadi, ada soalan tak, ya? Ataupun siapa nak bagi pendapat ke ataupun nak tanya? Memang, ya, Ustaz dah sebut tadi, Nuzul Quran di Malaysia, di banyak negara, disambut pada 17 Ramadan, ya. Tahun ini pun tak payah tunggu Agung bagi tahu, Ustaz bagi tahu. Tahun ini pun 17. Percaya tak? Betul, ya? Betul. Tahun ini pun 17 Ramadan juga, ya. Okey. Jadi oleh kerana 17 Ramadan itu dianggap sebagai tarikh turunnya wahyu pertama, Iqra bismirabbikallazi khalaq, ya. Tak apalah, kita terima dulu. Tetapi kita kena tengok ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang cerita tentang penurunan wahyu. Ya. Kebanyakan ayat yang cerita tu cerita seolah-olah wahyu tu turun, wahyu pertama tadi turun pada malam Qadar. Malam Qadar 17 ke? Malam Qadar bila? 20 kata. Macam mana kita nak apa kita panggil? Macam mana kita nak? Nak relate, ya. Okey, ada perkataan lain lagi, silakan perkataan lain lagi. Nah, macam mana kita nak hubung kaitkan, ya? Ataupun macam mana kita nak, bahasa orang putih adalah reconcile. Pasal satu malam Qadar 20 kata, satu lagi 17 Ramadan. Macam mana kita nak reconcile? Macam mana kita nak terima dua-dua? Ada cara dia. Yang pertama, ya, dengan mengatakan bahawasanya malam 17 tu salah. 17 tu salah. Sebenarnya malam 20 ke atas. Ataupun kita kena bagi tahu kalau kita nak terima juga malam 17. Kalau kita nak terima juga malam 17, kita kena kata malam 17 juga adalah malam Qadar. Selesai satu itu lagi. Ha, nampak soalan yang sama. Apa jawapan dia? Dalam ni kita betul lah. Betul. Macam mana Ustaz nak jawab? Ada 12 ada dua jawapan. 17 tu boleh betul dan 17 boleh salah. Kalau kita kata salah, maknanya kerana, ya, cerita penurunan wahyu tu semua cerita malam Qadar.
ya. Nah, pada malam itu kita ditetapkan apa ni, urusan manusia. Urusan manusia tidak ditetapkan pada malam 17 ya. Kita kata macam tu lah ya. Nak kata salah apa ni, ganas sangat kan ya. Jadi kita kata kurang tepat lah ya. Kita kata kurang tepat. Tetapi kalau kita nak terima juga, maka kita kena luaskan konsep malam qadar. Dia bukan hanya berlaku malam 20 ke atas, tetapi malam qadar juga boleh berlaku pada malam 17. Boleh berlaku. Apa dia? Tak ada masalah lah, sebab mana ada. Cuba tanya ustaz lain, ada tak orang kata malam qadar malam 17? Walaupun dia malam ganjil, kan tak pernah dengar. Betul tak? Nah, sebab itu jawapan 17 tu mungkin salah. Tapi kalau kita tetap nak kata 17 juga, kita kena kata malam 17 juga boleh berlaku malam qadar. Jadi untuk Ramadan tahun ni, jangan tunggu 20 ke atas. Malam 17 pun kena tunggu. Ya, kerana apa? Kerana nak bagi jawapan tu betul. Itu dia cerita dia. Ya. Memang setiap malam Ramadan kita bangun tahajud kan. Memang kita bangun tahajud, kita baca Quran, ya? Kita tadarus, kita terawih. Okey lah tu. Ya. Sebab jangan lupa, ya? Kita kata kalau begitu susah, susah macam mana? Ya. Sebab Nabi sebut, sesiapa yang solat isyak secara berjamaah, ya, pahalanya seolah-olah dia beribadah separuh malam kan. Isyak berjamaah kat kita kat masjid, dia tak ada masalah. Dan sesiapa yang solat subuh secara berjamaah, dia dapat pahala macam beribadah separuh malam lagi. Kalau dah isyak di masjid atau di surau kan, subuh pun di masjid surau, malam tu kita terawih tak? Terawih tu sebahagian daripada menghidupkan malam Ramadan. Ada tadarus tak malam tu? Ada. Ada bangun tahajud? Apa masalahnya? Maknanya setiap malam, daripada malam pertama sampailah malam 29 tu, memang kalau berlaku mana-mana malam pun tak ada masalah. Kerana memang malam-malam tu kita konsisten kita ibadah ya? Cuma malam 27 kita bagi kelebihan kan, ha, kita fokus lebih. Kerana pengalaman Rasulullah, tiga malam, ya, tiga kali berlaku malam qadar. Nabi puasa Ramadan berapa kali? 9. Nabi jumpa malam qadar? 9 kali. Berapa kali malam qadar berlaku malam 27? Dia yang paling banyak kan? So, malam-malam lain kita ibadah macam biasa. Malam 27 kita boleh terbagi? Ha, kita double kan ya? Tak apalah, double ke triple equal lah ya? Tapi maksudnya kita ganda kan? Kita ganda kan ibadah. So, selesai. Apa masalah kita kata susah dalam hidup ya? Sebab dalam hidup ni banyak benda yang Allah permudahkan ya? Ha, macam ustaz suka berjalan ya? Suka travel lah ya? Memanglah ustaz bawa jemaah kan, pergi mana-mana ya? Ha, yang pertama kerana kita tahu dah ya? Bila travel memang Allah bagi nikmat ya? Bila kita travel ya? Yang pertama kita tak perlu qabliyah dan ba'diyah. Tak perlu qabliyah zuhur, tak perlu ba'diyah zuhur, tak perlu. Dah lah qabliyah ba'diyah tak perlu ya? Boleh qasar. Dalam puasa tambah satu lagi jamak ya, kan relax kita kata ya. Pahalanya pahala macam kita bermukim ya. Sebab itu memang pasal ada hadis memang sebab apa, sebab hadis sebut ya. Okay, ustaz baca hadis dia, ustaz baca hadis. Sebab tu ibadah ni kita kena smart. Ibadah ni tak perlu buat banyak tetapi buat betul. Boleh faham tak ustaz sebut? Bila kita buat betul, pahalanya sama, malah berganda lebih lagi. Sebab Nabi sebut ya, okey dengar hadis saya baca. Nabi kata ya, man apa kita panggil ya? Apa ni? Man safara ya au marido. Man safara, sesiapa yang bermusafir au marido atau sakit. Ada dua ya. Satu bermusafir, satu sakit. Ya man safara au marido ya. Maka kataballahu lahu, Allah akan catatkan baginya. Mislama seperti mana kana ya'mal, seperti mana dia beramal ya, apa dia mukiman sahihan, seperti mana dia beramal ketika bermukim. Tadi musafir kan, lawan musafir kan mukim ya. Mukiman sahihan, apa makna sahih di situ? Salah nasihat. Maknanya kalau orang tu dah biasa macam kita kan, kita biasa solat duha ya, kita solat isyrak pun kita buat ya, setengah jam lepas terbit matahari kita solat isyrak. Ya, kemudian kita masak ke, nyapu-nyapu apa semua sebagainya ya. Basuh kain ke apa, lepas tu kan matahari naik lagi kan. Dalam pukul 8.59 kita solat lagi 2 rakaat ya. Ha, solat duha di apa, waktu afdal kita kata. Dapat 4, memang setiap hari kita buat macam tu. Bila kita musafir, kita perlu tak solat duha? Sebenarnya solat duha termasuk perkara yang Nabi tuntut.
Tapi katalah kita hanya sempat buat 2 rakaat. Maknanya kita nak kena keluar daripada hotel pukul 8 kan? Pukul 8 kita nak kena keluar. 7:30 masa tu dah boleh isyrak. Kita sempat isyrak aje. Duha, waktu apa tak sempat kan? Tetap Allah akan catat macam kita buat 4 rakaat dulu. Sebab syarat ni kita musafir. Okey. Sekarang kita tak musafir, tapi kita sakit. Biasanya masa kita sihat, ya, kita puasa sunat Isnin Kamis. Bila kita sakit, kita tak boleh puasa sunat kan? Tetapi tetap kata Allah, Allah akan catatkan baginya misla makana yakmal, seperti mana dia beramal ketika bermukim ataupun ketika dia sihat. Kan? Kan seronok tu jadi umat Muhammad ni kan, happy kita. Bani Israel tak dapat. Ya? Orang zaman Nabi Musa bani Israel tak dapat. Zaman Nabi Sulaiman tak dapat. Zaman Nabi Muhammad, Allahu Akbar. Kan seronok jadi umat Muhammad. Dah lah umur kita pendek. Umur kita kan tak macam umur, ya? Umur Nabi Musa 120 tahun. Nabi Musa, ya? Nabi Harun 123 tahun, ya? Nabi Uzair, tahu tak Nabi Uzair? Yang Allah matikan dia dan Allah hidupkan balik, ya? 100 tahun dia matikan, ya? Ketika dia bangun, umurnya tetap 40. Masa dia umur 40, Allah matikan dia, ya? Kemudian 100 tahun lepas tu dia bangun, ya? Allah hidupkan balik. Dia balik ke kampung dia di Jerusalem, di Baitul Maqdis. Dia balik ke rumah dia, dia jumpa dengan anak lelaki dia. Anak lelaki dia, masa dia tinggalkan dulu, umurnya ialah 18 tahun. Anak lelaki dia. Bila dia balik, anak dia tu dah 118 tahun. Ya? Jadi maksudnya, ustaz nak beritahu, memanglah ya, sebab Allah matikan apa ni, Nabi Uzair, kemudian Allah hidupkan. Tapi anak dia umurnya 118 tahun. Maknanya memang Bani Israel umurnya panjang. Ya, itu boleh cerita Nabi Adam. Nabi Adam, ya, Nabi Adam 960 tahun. Ya, 960 tahun panjang. Nabi yang paling panjang umur siapa? Nabi Nuh lah. Ya, Nabi Nuh paling panjang 1780 tahun. Ya, berdakwah aja 950 tahun. Oh, kita pun tak sanggup dakwah 950 tahun. Ya, ustaz mengajar ni, ya, daripada tahun bila mengajar, ya? Mula mengajar kita kata, ya, tahun bila mengajar, ya? Betul-betul mengajar lah, ya? Mengajar kuliah-kuliah apa semua sebagainya, ya? Tahun berapa tu, ya? Mungkin tahun sekitar hujung 90-an lah. Hujung 90-an, ya? 90-an, katalah 98 2008, 2008, maknanya hampir 20 tahun. Ini pun rasa letih dah, ya? Nabi Nuh 950 tahun. Macam mana kita cuba bayar? Dahlah isteri dia tak beriman masuk Islam. Kata Ibn Qasir sekitar 80-an, 80 lebih saja. Cuba kita bayangkan, ya? Jadi maknanya, sebab itu ustaz kalau kelas orang tak ramai, ustaz tak terasa sangat. Sebab Nabi Nuh lagi kesian. Cuba kita bayangkan, ya? Nabi Nuh lagi, ya? Cuba kita bayangkan 950 tahun dakwah, lebih kurang 80 orang saja yang isi borang masuk dia punya program dia, ya? Program kuliah-kuliah dia, ya? Yang ini kira ramai lah ni, ya? Jadi maksudnya nak beritahu, Nabi Muhammad ni umurnya pendek. Umur Nabi 63 ketika wafat. Umur Abu Bakar wafat 63. Umur apa ni Sayyidina Umar ketika ditikam dalam Masjid Nabawi kan 63 juga, ya? Umur Sayyidina Ali pun kena tikam dalam perjalanan nak pergi Masjid Kufah, ya? Sebab dia pindah ke Iraq 63 juga. Sayyidina Uthman yang umurnya panjang 81, ya? Pun kena bunuh juga. Cuba kita bayang, manusia-manusia yang dijamin syurga ni sebahagian besarnya kena bunuh, ya? Mati dalam keadaan kita kata kena bunuh, tapi mulia lah, ya? Umarnya pun kena bunuh, kena tikam. Sayyidina Uthman pun kena, ya? Sayyidina Ali pun kena, dan beberapa orang sahabat-sahabat lain. Az-Zubair pun kena, ya? kena panah. Talha bin Ubaidillah pun, ya? Maknanya para sahabat ni kebanyakannya kita kata, ya? Apa ni, mati dalam peperangan ataupun mati di rumah, ya? Mati dalam masjid, maksudnya mereka dibunuh. Tetapi mulia, ya? Cuba kita bayang, umurnya pendek-pendek. Al-Imam Syafi'i 54 tahun umur ketika meninggal. Imam Syafi'i umur 54, ya? Kalau dia pegawai kerajaan, maknanya dia tak sempat makan bincis, tak sempat makan bincis, ya? Kalau dia kerja swasta, mungkin dia dah keluarkan 1/3 lah, ya? Masa umur 50 itu kalau dia nak keluarkan, ya? Jadi mana nak bagi tahu pendeknya umur umat Muhammad, tetapi Allah gandakan. Satu malam beribadah dalam malam qada dah 84 tahun. Ya, 1000 bulan. Cuba kita bayangkan. Ya. Sebab itu kita boleh lawan umat terdahulu. Kerana itu, ya, Nabi yang pertama dimasukkan dalam syurga Nabi Muhammad. Umat yang pertama masuk dalam syurga kita.
lah. Kita. Ya. Pasal apa bukan umat lain? Yang pertama kerana kelebihan kita. Amalan kita digandakan. Ya, cuba kita bayang. Musafir, ya, relax-relax kan lah tengok tempat orang. Ya. Kalau macam ustaz lagi, memang kita panggil, apa kita panggil, paid. Ya, fully paid. Maknanya saya dekat saya. Kerja ustaz untuk bagi ceramah je dalam kuliah. Ya. Bagi kuliah subuh dalam, bagi kuliah duha, cerita tentang sejarah ni. Hari-hari ni ustaz pergi Greece, ya, ustaz bawa cerita Alexander the Great. Ustaz lah cerita. Alexander the Great tu siapa, anak siapa. Ya, betul ke apa ni kakak Alexander the Great tu Cleopatra, betul ke tidak, ya? Itu semua tu ustaz cerita. Di samping cerita Zulkarnain, betul tak Alexander the Great? Itu kerja ustaz. Ya. Apa ni pergi free, ya, makan free, dapat allowance lagi. Ya. Dapat allowance, dapat macam-macam dapat, ya. Maknanya dah lah solat main kasar saja. Boleh jamak pula. Solat komplain pada Allahuakbar. Nikmat Allah yang manakah yang kamu nak dustakan? Ya, nikmat mana lagi nak dustakan? Mana kalau ustaz macam tu, ustaz tak bersyukur lagi, memang tak patut. Ya, jadi cuba kita bayangkan nikmatnya jadi orang Muhammad ni. Ya, ayah. Pasal yang sampai ni ada sikit mustahil lah ni. Oh, silakan. Okey. Kalau bertanggung waktu kita sampai, kita lagi tunggu lawan masjid kan. Ya. Yeah. Jamak tak ada masalah. Jamak tak ada masalah kan? Tapi persoalannya sekarang ialah kita qasar ke atau kita ikut imam? Kerana imam sudah tentulah ada sembahyang tamam kan? Imam sembahyang tamam lah 4 rakaat. Ya. Jadi afdalnya, ya, fuqaha kita apa dia? Afdalnya ialah kita ikut imam. Maksudnya kalau imam solat zuhur, kita bermakmum. Jadi makmum kepada imam solat zuhur supaya tidak nampak perpecahan umat. Macam kita lah kan, kita musafir, ya. Kemudian kita nak pergi utara lah, ya, nak pergi ke Bukit Kayu Hitam. Jadi bila sampai dekat apa ni Tapah tu, kat Tapah kita pun exit, katalah kan. Hari Jumaat pula. Ni bagi orang lelaki lah, ya. Ha. Bila dia sampai di Tapah tu, Allahuakbar, Allahuakbar, masuk waktu Jumaat. Zuhur lah, nak solat Jumaat. Sedangkan ni musafir. Musafir tak wajib solat Jumaat kan? Ni ustaz cerita yang lebih lagi, ya. Tetap juga sunat bagi dia solat Jumaat. Kerana Allah jadikan antara Jumaat dengan Jumaat tu cahaya. Allah jadikan. Sayang kalau tak solat Jumaat, walaupun ni musafir. Cuma dia tidak boleh mencukupkan bilangan ahli Jumaat. Tak boleh. Ya, pasal dia musafir, ya. Okey. Kalau tadi kita sampai, ya, kita sampai di Masjid Biru kata, dekat Istanbul tu, ya, Zuhur Azan. Bila Zuhur Azan, ustaz tu tanya, macam mana kita nak semayang sendiri ke apa ni? Takkan semayang sendiri, kita ikutlah imam semayang 4 rakaat kan? Zuhur. Lepas tu barulah kita bangun, kita pergi satu sudut kan? Kita sama-sama kita jamak kalah dengan asar. Dan boleh tak kita qasar? Boleh. Zuhur kita tamak, apa ni asar kita? Kita jamak dan qasarkan. Itu saya masalah. Itu yang terbaik. Supaya nampak, ya, kita kata masyarakat Islam ini bersatu. Kerana itu, ya, para ulama sebut, kalau kita sampai mana-mana, kita tengok ada satu jamaah. Ini bukan yang solat dengan imam tadi. Ada satu grup, ya, kita datang lambat. Pukul 3, dia kata. Ya, pukul 3, sampai R&R. Ya, bila sampai R&R, tengok ada satu grup tengah solat. Ya. Yang terbaik ni kita jangan buat jemaah baru. Ya, kita join mereka. Tapi kan kita tak tahu mereka ni semayang tamam ke tak kan? Ya. Jadi tak ada masalah. Kita boleh tunggulah tengoklah. Rakaat kedua dibangun ke tak? Kalau rakaat kedua dibangun, mana dia semayang tamam? Kita join dia semayang tamam walaupun kita boleh qasar. Ya. Kerana menjaga persatuan umat itu adalah lebih utama, ya, daripada kita ambil rukhsah qasar tadi. Kita masih boleh jamak. Ya. Ha. Jadi maknanya dalam bab tadi keutamaan dia ialah menjaga perpaduan tadi. Jangan nampak terpecah. Ya. Jangan tamak. Niat kita walaupun kita tak tahu dia sembahyang tamak. Tak, tadi tunggulah kejap. Pasal kan kita kan tak tahu kan. Ya. Yeah. Cuma biasanya di R&R ni kalau kita tengok kan kebanyakannya orang qasar lah. Ya. Yeah. Melainkan kalau kita tengok yang jadi imam tu yang pakai uniform peniaga kan. Peniaga kan pakai uniform. Peniaga yang kedai-kedai tu. Tak biasa singgah R&R ni. Ya, yeah. Mesti biasa lah kan, tak biasa. Ya, ustaz tanya tak jawab, ya. Jadi apa ni? Bila kita tengok dia pakai pakaian, ya, uniform orang niaga tu, confirmlah dia orang situ. Mesti dia semain tamam. Takkan dia kasar pula. Tapi kalau kita tengok, ya,
Tapi biasa orang musafir ni kita boleh kenal sebenarnya. Ya, memang kita boleh join dia, ya. Kita boleh join dia. Okey, ustaz ajar satu lagi kaedah, ya. Bagi orang yang niat sembahyang tamam, ya. Kita sekarang ni kan kita boleh qasar. Kita boleh qasar kan. Tapi oleh kerana kita tidak tahu imam tu qasar ataupun tamam, kita angkat takbir, ya, niat empat rakaat kan. Pasal kita tak tahu, ya. Ketika imam memberi salam, katalah masuk rakaat kedua, kita baru nak sampai, dia dah angkat takbir. Kita tak sempat tanya. Kita kata ni qasar, kita tak sempat tanya. Dia pun Allahu Akbar. Kita pun ikut niat empat rakaat Zuhur, ya, sebab kita tak tahu. Tiba-tiba pada rakaat kedua, ya, imam tahiyat akhir dan dia bagi salam. Boleh tak kita bagi salam? Jawapannya boleh. Ya, kerana orang yang niat empat rakaat boleh dipendekkan jadi dua dengan syarat kita musafir. Boleh faham tak? Tapi kalau kita pergi masjid, kita bukan musafir, kita tak bolehlah qasar walaupun kita sudah niat empat rakaat kerana kita bukan musafir. Syaratnya, maknanya para ulama ni buat kaedah sampai peringkat tu nak bagi mudah, ya, jangan tak solat sudah kita kata, ya. Maknanya nak bagi mudah niat empat boleh dengan syarat kita musafir, ya, dengan syarat musafir. Kerana pernah tak Nabi buat apa ni niat dua, ya, Nabi tak pernah buat empat. Dua ini ulama fuqaha punya ijtihad lah, berdasar kepada pada suatu malam Nabi solat tahajud. Solat tahajud kan dua kan, okay. Jadi ketika Nabi niat dua rakaat tahajud, ya, dengan andaian subuh tak masuk lagi, ya, dah dekat-dekat nak subuh tapi Nabi masih lagi dua rakaat. Jadi bila Nabi habis rakaat pertama, dah nak naik dah, Nabi sujud yang kedua, rakaat pertama kan nak naik kan untuk rakaat kedua, ya. Nabi berat hati subuh masuk dah. Apa Nabi buat? Nabi terus tahiyat akhir untuk menjadikan solat tahajud dua rakaat tu menjadi satu rakaat yang kita panggil selesai salat. Pernah berlaku pada zaman Nabi, ya. Tetapi Nabi travel macam mana? Ya, mana? Niat tukar masa tu. Niat tukar masa tu. Tapi sebab apa? Sebab masa kita mula-mula dari angkat takbir kan, kita tahu tak kita nak witir? Kan kita tak tahu. Betul tak? Kita mesti dah niat dua kan? Kerana niat pada permulaan. Tetapi oleh kerana berat hati Nabi subuh nak masuk, sebab kalau Nabi bangun dua rakaat, Nabi akan terlepas solat witir. Sedangkan Nabi sebut, jadikanlah witir itu solat terakhir kamu pada waktu malam. Itu dalam Sahih Bukhari, ya. Ija'alu, ya, akhirah solatikum bilail al-witr. Jadikanlah, ya, solat terakhir kamu pada waktu malam itu solat witir. Sedangkan Nabi belum witir. Nabi kan tahajud, ya. Maknanya Nabi juga pernah witir satu rakaat. Jadi siapa yang apa kita panggil pengamal-pengamal witir satu rakaat, ya. Kalau ada di sinilah, ya. Kalau pengamal witir satu rakaat dengan mimbar, ada contoh pada Nabi. Sebab itu belajar hadis, belajar sirah, kebanyakan masalah kita selesai. Percaya tak pasal sebut? Ini bukti dia. Kalau kita tak mengaji sirah, tak mengaji hadis, memang melompong lah kita. Ya. Kita dah ingat kita buat betul. Rupanya kita tak ikut macam Nabi dan para sahabat buat. Kan rugi tu. Okay. Tak payah sebut Ustaz Zahman, tak payah sebut programnya. Ya. Kalau apa? Kalau satu witir. Oh, satu witir. Hukumnya makro. Sebab? Dia mesti ada sebab. Nabi pernah buat satu. Sebab Nabi pernah buat satu. Cuma janganlah asyik satu, satu, satu. Kalau itu yang dimasukkan sebagai apa tadi, ya, kalau makruh tu mungkin ada manasabahnya, ya, asyik satu je. Tapi yang pasti Ramadan tiga kan. Pasal apa Ramadan kita buat tiga? Pasal apa imam buat tiga? Pasal apa kita buat tiga kan, ya. Kalau kita tanya lah tahun ni kan, katalah Haji Zainal kan, Haji Zainal bertanya, ya, Haji Zainal kata apa ni, tahun ni nak tanya pada jemaah, ya, Al-Mu'minun, kita nak buat tiga ke satu? Agak-agaknya angkat tangan mana yang ramai? Satu lagi. Dia kata tahun ni kita buat perubahan satu, ya. Takut, ya. Tapi maknanya Nabi pernah buat satu dan Nabi pernah mengubah, ya, apa ni, niat pada waktu takbir daripada solat dua rakaat tahajud menjadi satu rakaat witir. Bila Nabi ubah? Ketika hatinya berat merasakan subuh dah masuk. Ya, kalau dia bangun lagi dua rakaat, dia takkan sempat buat witir. Ya, maka Nabi telah menukar niatnya pada waktu sujud tadi. Ya, sebelum Nabi bangun. Kalau Nabi bangun, dia dah jadi tahajud balik, ya. Ya, jadi Nabi terus menukar.
Sebab itu para ulama fuqaha ya mengatakan bahawasanya bagi orang yang solat apa ni, apa kita panggil solat zuhur atau asar yang boleh dikasarkan. Ya, maghrib tak boleh lah, memang maghrib tiga kan. Bagi solat yang boleh dikasarkan, kalau dia tidak pasti imam itu niat qasar ataupun tamam, maka dia takbir niat tamam saja. Kalau imam bangun untuk rakaat ketiga dan keempat, dia follow, dia habiskan. Tapi kalau imam bagi salam pada rakaat kedua, maka dia memberi salam mengikut imam. Selesai salam. Ya. Jangan. Semayang pun maghrib. Bagi salah rakaat ketiga, mana ada selain daripada maghrib? Okey. Maknanya kita masbuk lah. Kita masbuk, okey. Kita niat berapa? Empat? Okey. Sepatutnya lah, ya? sebab apa, ya? sebab yang pertama kita sebab kita niat betul, ya? Yang kedua kita tak mengikut imam lah dalam situ, ya? melainkan kalau sembahyang maghrib tak ada pilihan lah kan, ya? Maghrib memang rakaat ketiga lah kita bangun salam. Kalau kita tak cukup kita bangun lah, ya? Mesti kita cukup kan. Ini ustaz sebut ni ialah kes di mana kita memang takbiratul ihram bersama imam, cuma kita tak sempat tanya imam dia sembahyang apa kan, kita tak tahu. Kita tahu dia sembahyang zuhur, tapi kita tak tahu dia qasar ataupun tamam, ya. Jadi maknanya apa ni, perkara-perkara yang diberi kelonggaran oleh para ulama ni yang dibincangkan, kita jangan terlalu dah bagi longgar tu, jangan longgarkan lagi lah, ya. Jangan dah mudah tu kita mudah-mudahkan lagi, janganlah, ya. Maknanya ada kemudahan, ada rukhsah dan kita gunakan secara betul, sesuai masalah. Tapi ialah apalah sangat dua rakaat tambahan dua, kita kata, ya, apalah sangat. Ya, tapi mana kita dah ada contoh daripada perbuatan Nabi. Ya. Sebab itu para ulama kembangkan konsep Nabi tahajud dua rakaat jadi witir dalam persoalan lain. Dalam persoalan muamalat pun termasuk. Ya. Orang buat financing, ya. Dia beli rumah, kita kata, ya, buat financing dengan bank muamalat ke bank Islam ke. Ya. Patutnya bayar dalam masa 30 tahun kan. Tiba-tiba dalam masa 15 tahun dia dapat durian runtuh, dia nak settle kan. Dia panggil early settlement, dia panggil kan? Semua kita tahu early settlement. Boleh tak early settlement? Kita kan dah janji nak bayar 30 tahun. Tiba-tiba kita cut it short. Ya, kita bayar dalam masa 15 tahun. Boleh tak? Jawapannya boleh. Malah, ya, pihak apa kita panggil, pihak bank, ya, kebiasaan dia akan bagi rebate pula lagi. Dia akan bagi rebate. Cuma, okey tak, nanti dulu, ya. Itu mungkin sekarang, ya. Itu yang terbaru, ya. Okey. Betul, ya. Cuma pihak apa kita panggil, ya, pihak bank dia boleh buat satu perkara, dia panggil lock in period. Dia panggil lock in period tu maknanya dalam masa 5 tahun pertama tak boleh jual. Kalau lebih pada 5 tahun pertama boleh jual, malah dia boleh bagi rebate, ya. Cuma rebate itu bergantung kepada budi bicara pihak bank, pihak institusi kewangan. Kerana apa? Kerana dia dah targetnya, dia dah unjurkan dia punya keuntungan dalam masa 30 tahun. Tiba-tiba kita merugikan dia lah. Tapi still lah, dia untung tak juga dalam masa 15 tahun? Dia dah untung dah. Ya, dia dah untung. Macam mana? Nah, cuma macam tadi lah, ya. Wajar tak dia bagi repeat? Wajar. Tapi wajib ke tidak? Jawapannya tak wajib. Itu akan boleh bicara bank. Ustaz nak bagi tahu bahawasanya, ya, isu dalam fiqah muamalat tadi dikembangkan juga daripada apa? Ya, daripada fiqh ibadat. Maknanya boleh. Walaupun kita janji, ya, kita janji macam kita beli barang lah kan, patutnya kita bayar hujung bulan. Tapi kita dah ada duit, kita pun malah nak simpan, kita kata saya bayar awal lah. Ya. Nah, cuma adakah orang tu nak bagi rebate atau tidak, itu boleh bicara dia. Ya. Nah, jadi maknanya dalam Islam ni banyak benda Allah bagi rosak pada kita. Ya. Sejauh mana kita mahu menerimanya sebagai rosak tu saja. Jadi balik beri isu awal tadi saya dah sebut, ya. Jadi Allah bagi kita pahala yang sama, ya. Kerana apa? Kerana masa kita sihat dulu kita dah buat. Jadi bila kita sakit, Allah tulis juga. Kata Allahu lahu. Allah catat baginya seperti mana dia pernah buat masa sihat. Allah catat baginya seperti mana dia pernah buat waktu bermukim. Sekarang musafir, ya. Malah mana afdal? Sembahyang qasar jamak ke sembahyang tamam? Ya, ni kalau yang tak ikut imam tadi, ya. Kalau kita datang imam dah tu lainlah, ya. Dapat pahala mengikut imam, ya. Maknanya afdal ni ialah mengambil rukhsah.
ya, kita jamakkan pasar, selesai masalah. Ya, kan happy tu jadi umat Muhammad ni. Ya, dalam free, ya, dalam free semua. Macam ustaz ni free semua. Ya. Maknanya syarikat intifadah tu ikut ustaz, tahun ni ustaz nak buat program ke mana? Ustaz pun bagi tahu. Nah, tahun ni Kazakhstan belum pergi, okey Kazakhstan. Uzbek dah pergi tapi buat pakej macam tu. Greece ya. Apa ni orang kata Balkan mula daripada apa ni Macedonia mula berat banyak tak ustaz kata dah kena masukkan Greece. Okey dia sami nak buat tak nak ya. CEO kata okey dah ustaz cakap macam tu ya, ustaz yang tahu kan sejarah dia okey tak buat ustaz buatlah ya. Maknanya kan seronok hidup ustaz lah ya. Memang happy ya. Kalau buat isteri dapat apa ni apa kita panggil ya. Ha, ada ada kita panggil ya ada diskaun ya. Bukan diskaun ya memang free impossible lah kan. Takkanlah kesian lah kamu ni ya. Tapi maksudnya ya, sebab kalau ustaz jalan biasanya ustaz duduk seorang. Ustaz duduk seorang. Maknanya accommodation dia tak perlu bayar pasal dah bilik yang sama. Ya. Jadi dia hanya bayar tiket saja, tiket ya. Dan yang lain tu pun ada diskaun macam-macam diskaun lagi. Jadi macam tu lah. Ya. Tapi syarikat tu nak pakailah nama ustaz. Dia kena letak masa jual paket tu letaklah muka yang handsome ni dekat depan ya. Kena letaklah besar ya. Okey, paket bersama Dr. Anzaruddin kita ya. Nah, maknanya dia pakai nama ustaz. Ustaz pun kena jual, ustaz mesti pakai. Tak apalah, itu tak ada halah. Win-win lah kita katakan. Dia pun dapat manfaat, ustaz pun dapat manfaat. Okey. Ya, clear lah macam tu. Ya. Okey, balik pada soalan dia. Ya. Soalan dia ialah penurunan wahyu. Ada gap tak? Betul, ada gap. Semasa gap itu, maknanya semasa turunnya Iqra, nak turun sampai surah Al-Muzammil, bagaimana keadaan Nabi? Keadaan Nabi keluh kesah. Ya, seperti seorang kekasih yang menunggu surat daripada alah zaman dulu lah tunggu posmen. Ya, masa tu mana ada WhatsApp lagi kan? Tunggu posmen. Kita pun tanya, mak posmen dah lalu? Dah lalu dah. Allahuakbar ya. Berlalu satu hari lagi kan? Ya. Jadi bila posmen datang kita bekerja ya, kita bekerja ya, tanya ada tak surat daripada, tak ada surat lain punya, surat saman punya ya. Jadi maknanya nak bagi tahu macam itulah keadaan Nabi ya. Perasaan Rasulullah muka surat 57 menunggu wahyu kedua dalam keadaan rindu walaupun belum mula takut kan belum mula. Pasal apa takut tadi? Kerana keadaan Jibril tu yang datang dalam bentuk asli original. Yang kedua kerana first ya, kerana first time jumpa ya. Orang yang dah orang macam kita lah first time ya, first time jumpa seseorang kita mesti gabrah ya, ya mesti rasa takut. Tapi kalau dah biasa ya, biasanya kita kata ya, macam orang yang biasa jumpa agung kan, kita sebab tak pernah jumpa berdepan kita rasa macam mana nak angkat sembah lah apa semua sebagainya macam mana. Tapi dia punya pengawal peribadi ke driver dia biasa dengan agung, tak ada apa pun kita kata ya. Jadi oleh kerana tu resah, duka cita, bingung. Baginda merasakan Allah telah melupakan baginda. Dalam situasi begini, Malaikat Jibril muncul di puncak bukit sekali lagi. Wahai Muhammad, engkaulah utusan Allah. Ya, hati Nabi kembali tenang. Ya. Dan peristiwa ini berlaku beberapa kali. Suatu hari ketika Nabi sedang berjalan, tiba-tiba terdengar suara. Nabi dongak ke langit melihat Jibril sedang duduk di atas kursi. Ya, tapi kita jangan bayangkan kursi macam ni. Kita tak tahu. Ya, jangan didetailkan. Duduk atas kursi, sudah kursi-kursi lah. Macam mana keadaan, jangan tanya. Antara bumi dan langit, ini menunjukkan besarnya Jibril. Ya, memang besar. Jibril, bila Nabi puji Jibril, Jibril kata, Muhammad, ada besar lagi daripada aku. Sebab Jibril 300 saya. Ya, siapa besar daripada Jibril lagi? Agak-agak. Takkan Mikael. Yang patut yang badan besar siapa? Yang lebih besar daripada Jibril. Ya? Ha, dah tentulah, yang cabut nyawa lah. Takkan yang cabut nyawa ceketing kecil kita kata. Pernah tengok kaki pukul bodyguard. Mana ada bodyguard pada kecil? Tak ada. Bodyguard bisa pada besar punya. Ya? Sebab apa? Sebab kalau yang mukul tu kecil, alah orang kata nak buat apa kan? Dia tolak je. Maknanya mana sabar lah kalau Israel itu besar, lebih besar daripada Jibril. Mana sabar? Ya? Lalu Nabi duduk melutut hingga rempah ke bumi. Selepas itu baginda bergegas ketakutan pulang lagi. Baginda suruh Khadijah menyelimuti diri baginda ya. Ha. Jadi maknanya Nabi balik tu ya, kali yang kedua dah ni. Yang mula-mula kali pertama Iqra ya. Ini kali kedua. Ha. Masa ni ya, Nabi menggigil ya, sekali lagi dan Allah turunkan ya ayyuhal muddatsir. Ya, ya ayyuhal muddatsir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang muddatsir, yang sedang
berselimut, senang ceritanya. Sebab orang yang sejuk macam orang demam kan. Bila demam kan pakai komputer kan. Barulah comfortable. Ya. Yeah? Apa ni, kalau pakai blanket nanti blanketable ya. Jadi kena pakai comforter. Ya, comfortable ya. Jadi apa yang diperintah Jibril? Kun, Nabi apa ni Jibril kata bangunlah kamu. Ya, fa'anzir, berilah peringatan. Ya. Wa rabbaka fakabbir. Bukan Jibril yang cakap, Jibril sampaikan dan Allah yang cakap. Tapi Jibril yang sampaikan. Wa rabbaka fakabbir, maka Tuhanmu hendaklah kamu besarkan. Ya. Kerana dalam agama, bila kita nak mengajar orang, nak mengajar cucu kita, ya, nak mengajar anak-anak kita, soalan pertama ialah soalan tauhid dulu. Kena soalan akidah dulu. Ya. Sebab itu kalau kita hantar anak kita pergi sekolah ke apa, kita tengok silibus sekolah tu. Jangan main hantar saja. Dia cuba tengok. Ya. Pondok ke program apa kita panggil, dia penekanan dia pada aku. Yang pertama akidah dulu. Sebab itu Badui datang jumpa Nabi, Nabi ajar akidah dulu. Ya. Nabi nak bagi dia faham tentang tauhid kan. Jadi Nabi tanya, datang tadi naik apa? Dia kata datang dengan unta. Ya. Jadi ada benda yang bawa dia datang. Jadi, Nabi tengok ada najis unta di situ, ya. Bila ada najis unta maknanya apa? Maknanya ada unta lah tadi. Ya. Begitu juga alam yang terbentang luas ini takkan tiba-tiba jadi kan, secara apa, accidental, takkan secara macam tu. Mesti ada pencipta. Cuba tengok matahari tak pernah berlanggar dengan bulan. Ya, cuba kita tengok alam ni, ya, laut, ya, adalah pasang surut dia, adalah berlaku tsunami, adalah berlaku banjir sebagainya. Tapi takkan banjir sepanjang masa, ya, mesti ada pasang surut dia. Jadi maknanya mesti ada yang mengawal, ya, kontrol alam ni. Siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas daripada cerita besarkan Allah, sebab itu bila kita solat kita sebut Allahu Akbar. Kita tak kata Subhanallah. Ya, kita tak kata Allahu Azam, tak boleh ganti. Kena Allahu Akbar juga. Wasiyabaka fatahir, dan pakaian kamu hendaklah kamu bersihkan. Ini persoalan apa? Ini persoalan fiqah. Ya, sebab cuci bersihkan. Ini apa dia? Taharah dia panggil. Ini bab fiqah. Mula-mula bab tauhid dulu, ya. Sebab itu jangan hanya ajar anak kita, cucu kita solat tapi kita tak kenalkan dia pada Tuhan. Ya. Sebab itu kita bawa dia berjalan kan, pergi dekat-dekat lah, ya, pergi production ke, pergi murid ke, pergi mana, ya, bagian apa, bagian lalat, ya, pergi bagian lalat kita tunjuk, ya. Cuba adik tengok tu burung, siapa cipta burung, ya Allah, ya, ni pokok cantik apa semua, siapa buat, pantai, laut, ya, cuba tengok cantik tak, cantik, ini semua Allah cipta, ya. Bila Allah cipta, kita siapa cipta, kita pun Allah cipta, ya. Oleh kerana kita ni Allah cipta, maknanya kita serutang budi pada Allah, kita kena bayar balik, ya. Macam mana kita bayar? Kita patutlah perintah Allah. Ya, sebab tu tadi, ya, masa waktu solat bila dengar azan, cepat-cepat ambil wuduk. Solat, ya. Kita ajar dia macam tu, ya. Supaya dia faham bahawasanya dia buat bukan kerana opah. Ya, nanti bila opah datang rumah dia, masa tu bukan kabur sembahyang. Bila opah tak datang apa berlaku? Dia tak sembahyang. Ya, kerana dia sembahyang kerana opah, bukan kerana Allah. Sebab tu kita kena kenalkan dia dulu, ya, kepada apa? Kepada tauhid, ya. Itu Nabi ajar macam tu, ya. Jadi selepas bersih pakaian, warujza fahjur, dan ya, benda-benda dosa ni, ya, benda-benda yang hina ni, fahjur, hendaklah kamu hijrah diri kamu daripada dia. Ya, ha, ini termasuklah perkara-perkara dosa-dosa kecil pun sama, ya. Ha, jangan buatlah kita kata, ya, dosa besar lagi lah. Dosa kecil pun jangan dikekalkan. Ya, kerana ibarat orang duk sebutlah selalu, ya, ibarat ikan bilis kita kata. Ikan bilis kalau timpa kita tak ada apa-apa kan. Tapi kalau ikan bilis tu, satu lori, dia empat kita apa jadi? Celak-celak lemas kita. Jadi kita kena bayangkan macam tu. Ya? Ha, kemudian nombor enam, yang ni menarik. Ni biasa untuk orang perempuan. Ya, cuba perhatikan ayat. Ya? Wala tamnun, janganlah kamu memberi tas taksir dengan harapan untuk dapat lebih. Yang ni selalu kita. Ya? Ha, jadi kita pun buat apa ni, apa kita panggil, kuih seri muka tu kan. Ya, memang sengaja kita buat dua loyang lah. Ya? Buat banyak. Sebab nak bagi jiran, ya. Tapi kita bagi jiran kita dengan kita punya pinggan, apa kita panggil, ya, akoro-akopal kita, ya, koning kita, kita nak bagi pada jiran kita, ya. Bila kita bagi, kita pun tunggu kat depan rumah, tunggu mana kita punya pinggan tadi, ya. Sebab jiran pun tak tahu kita menunggu, ya. Jadi dia tak pulang kan, kita pun tunggu hari kedua, hari ketiga, hari keempat, tunggu-tunggu. Kemudian hari kelima, kita dah tak sabar pergi rumah dia. Kita tengok kita punya koning tadi tu dah masuk dalam almari apa kita panggil, ya, ha,
untuk apa? Untuk perhiasan tu ya, perhiasan ya. Koleksi dia rupanya dia memang ada simpan. Koleksi daripada jiran-jiran ni, ni daripada Cik Mam, ni daripada Cik apa? Cik Jah ya. Koleksi. Dia buat koleksi ya. Jadi setiap tahun dia ada buat, dia ada buat jelah ya, dia apa kita panggil ya, ada tunjuk ke orang lah ya. Jadi oleh kerana itu maka kita bagi dia pinggan disposable plate sudah ya. Sebab kita tak ada sakit hati kan, sebab tujuan kita baik, kita nak supaya dia dapat rasa, sebab kita memang terkenal lah. Kalau Sri Muka dekat USJ 2 ni kan, USJ 2 ni tak payah cari online ya, cari siapa kita panggil, cari ajar siapa tak pernah ajar siapa lah ya, tak ada nama ya. Jadi maknanya memang dia ya. Jadi maksudnya kalau apa kita panggil ya, kalau bingka keladi atau orang lain pula ya, maknanya dia ada specialty dia ya. Jadi maknanya nak bagi tahu bahawasanya kita nak orang rasa ya. Tetapi macam tadilah jadi sakit hati pula kerana pinggan kita dia tak pulangkan ya. Kemudian yang kedua, bila kita okey biasanya orang ya, kita dah okey tak apalah Kak Rozi hari ni ustaz belanja nasi ayam ya. Nasi ayam RM1.50 lah kita ya. Habis sini baru RM6 okey naik lagi ya. Okey 5.5 tu dekat Kuang kot ya, dekat kampung ustaz kot ya. Jadi kita belanja di nasi ayam hari ni RM6 ya. Okey ya. Ustaz belanja hari ni RM6. Esok Kak Rozi kena belanja ustaz nasi apa? Nasi mandi. Boleh tak? Jawapannya tak boleh. Ya, hukumnya adalah haram. Kerana apa? Kerana Allah kata wala tamnun tastaksir. Sebab tu jangan main-main ya. Supaya di sini ada bab muamalat. Ni bab muamalat ni. Bab fikah ni ya. Jadi kita kena faham maksud. Sebab itu ya, kita tak boleh syaratkan ya, pihak perempuan bagi 7 dulang, pihak lelaki kena balas, mesti balas 9 dulang. Tak boleh ya. Itu atas budi bicara. Kita tak boleh tetapkan okey ya, pengantin perempuan 7 dulang, pengantin lelaki 9 dulang. Tak boleh. Melainkan harganya sama. Dia punya total dia harga sama. Cuma sebab yang lelakinya tu mungkin nak kena pakai dulang lebih sebab tak cukup 7 dulang, dia nak pakai 9, tapi kita tak syaratkan. Ya, jangan syaratkan. Itu terserah masing-masing. Ya. Ya, dia nak bagi pakaian ke, dia nak bagi kuih ke, dia nak bagi, itu terserah dia. Pasal apa kita tetapkan? Ya. Kita sekarang nak jual anak ke nak apa? Ya. Kan kita kan nak apa kita panggil, nak menyatukan dua keluarga kan ya, nak menyatukan dua keluarga, dua hati yang sedang bercinta tadi ya. Nah, kita nak dapat cucu, kita nak tambahkan umat Muhammad ya, itu dia tujuan dia ya. Sebab itu tak boleh hari ini ustaz belanja kat Rozi nasi ayam, ustaz syaratkan ya, besok mesti belanja nasi apa, nasi biryani ya. Mesti dan biryani pun mesti apa ni, JM biryani mesti ya, tak boleh yang lain. Mana boleh macam tu ya, sebab harganya lebih mahal. Okey, tapi kalau hari ni ustaz belanja Kak Rozi nasi ayam ya, bila-bila nanti dia belanja pula ustaz tanpa memberi syarat, yang itu okey ya, yang itu okey, tak ada masalah. Kalau kita bagi orang tu Sri Muka, kita nak dibalas dengan jangan tetap kan ya, kerana Allah dah bagi tahu jangan kamu memberi wala tamnun ya. Ha, kalau yang belajar bahasa Arab dia berkata mana yamunnu, yang belajar bahasa Arab ya. Ha, root word dia mana bukan mana wasalwa tu ya, itu noun ya. Ini apa ni, word ini fi'il madhi minnun, nun tu ada syadda minnun, mana yamunnu apa mana yamunnu, maknanya memberi. Ya, sebab itu sifat Allah, nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan tahu kan ya, Al-Mannan, Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Bani As-Samawati wal Ard, Ya Zal Jalali wal Ikram. Itu kan semua sifat Allah tu. Ya. Siapa dia? Mannan. Sebab itu kita tak boleh namakan orang anak kita Mannan, kita namakannya Abdul Mannan. Maknanya hamba kepada Allah yang Maha Mannan, yang Maha memberi. Ya, Mannan. Ya. Jadi apa ni? Kalau Mannan tak boleh ya, ada Mannan kan ya, komposer ya, Iman Mannan tu bekas suami pada Fauzi Ahmad Daud ya, itu Mannan. Tapi kalau Mannan itu sifat Allah, Mannan yang suka memberi. Mannan lain ni, Mannan min nun itu Mannan min ni ya, nun alif fa ya, Mannan ya, kan lain tu ya. Okey ya, jadi kena tolong ingat, jangan mengharap orang bagi lebih
Ya, kita bagi dia pinjam RM100, esok kita minta dia bagi RM110. Tak boleh. Riba nama dia. Itulah riba. Ya. Tapi masa dia pulangkan, dia nak bagi lebih, itu ihsan nama dia. Ya. Itu ihsan. Itulah wang ihsan. Ya. Apa dia wang ihsan? Kita bagi dia pinjam RM100 tanpa memberi syarat. Masa dia pulangkan hujung bulan, dia bagi kita RM110. Kita kata, ni apa ni Ustaz? RM10 ni. Ini ihsan. Kerana orang yang memberi pinjam tanpa mengharapkan balasan, ya, dibayar balik RM1, dia dah dapat 18 kali pahala, 18 kali ganda. Ya, sebab memberi sedekah kami 10. Memberi pinjam 18 kali. Sebab tu kalau ada orang datang nak pinjam duit, jangan bagi, ya. Pinjamkan saja pada dia. Kerana pahala lebih, ya. Nanti by the end of the month, dia patutnya bayar, tapi dia tak boleh bayar tu, masa tu kita niat sedekah kat dia. Dua kali dapat. Ustaz ajar trik dia, senang saja. Ya? Jadi kalau dia nak apa, tapi pinjamkan dengan jumlah yang berpatutan lah. Ya? Kita kata dia nak buka gerai ke apa, kita kata dia tak ada duit. Ya? Kita bagi jumlah yang munasabah. Itu yang apa kita panggil, yang Majlis Agama Islam buat tu. Ya? Yang JAIS buat tu apa dia? Ya? Bagi, dia panggil pinjaman mikrokredit dia panggil. Mikrokredit ni untuk orang yang ada apa kita panggil, ya, ada ciri-ciri keusahawanan. Dia nak buka kan, sebab tu tengok di pasar tani betul kan? Dia kan ada dia pakai apa? Pakai umbrella tu. Kan tulis manis ke apa kan? Maknanya tu dia dapat, dia termasuk asnaf zakat dia tu. Ya? Ha, jadi dia pun boleh beli apa kita panggil, boleh beli pick up truck mungkin ya. Kemudian boleh apa ni, ada modal untuk jual apa-apa lah. Ya? Kita kata, jadi setelah apa ni 5 bulan 6 bulan dia berniaga, dia dah boleh keluar zakat. Dia boleh pulangkan balik ya dalam bentuk zakat ya. Ha, sebab apa ni, mula-mula dah bagi pinjaman dulu ya. Ha, jadi kalau dia tak boleh bayar, kita niat sedekah. Jadi dua kali ganda. Jadi maknanya orang yang bijaksana ialah orang yang bagi pinjaman dapat 18 kali. Kemudian bila orang tu tak boleh bayar, dia niat sedekah 28 kali dapat. Ya, siapa lebih bijak ya? Ha. Jadi siapa yang lebih bijak ya? Orang yang macam tu. Sebab tu dalam hidup ni senang lah nak buat pahala sebenarnya. Tapi nampak dosa pun senang juga. Ya, nampak dosa pun senang. Especially orang lelaki lah ya. Orang lelaki lah ya. Bila dia membohongi isterinya saja ya. Itu memang ya. Bila dia kelentong, kita bukan bohong, kita kata kelentong ya. Ada benda-benda ya, yang apa kita panggil, yang dia tipu ya. Itu yang yalah, bimbang takut tak berkat dan bimbang takut. Ustaz pun selalu mengingatkan diri lah ya. Kadang-kadang ada benda-benda tertentu yang mungkin kita tersilap cakap ke ya. Tapi kalau tersilap, kita bacalah doa ya. Apa ni, Rabbana la tu'akhizna innasina kan, awakhtana ya. Tapi jangan baca je, lepas tu buat balik kan ya. Okey, selesai. Yang terakhir, wali rabbika fasbir, dan hendaklah kamu bersabar di dalam memenuhi perintah Allah. Ya, kita kena sabar. Ya, macam lepas maghrib, kita dah ada wuduk semayang maghrib, nak tunggu isyak tu lama tu ya. Lepas tu kan tiba-tiba dah nak angkat takbir, dah kentut pula ya. Nasib baik tak perlu cuci lubur tadi kan ya, terus ambil wuduk tadi ya. Nah, maknanya Allah dah bagi kemudahan dah ya. Ataupun nak semayang ya, kalau orang yang ada cucu ke apa kita panggil, dah cucu menangis pula, dah nak kena layan dia dulu ya. Jadi maksudnya cabaran dia hebat macam-macam ya. Sebab tu kalau ada istilah superwoman, kita kata ya, superwoman tu bukan kawan kepada superman tu, bukan ya. Superwoman tu ialah orang perempuan ya, sebab dia macam-macam nak buat kerja ya. Masak kadang-kadang tangan ada dua je, tapi dia boleh ni, dia boleh kan semua maknanya ya. Mana dia jaga semua, oh hebat kita kata ya. Jadi maksudnya Allah bagi kelebihan, orang lelaki tak mampu nak buat kerja ya. Dan orang perempuan ni biasanya dia teliti ya, dia teliti dalam buat kerja ya. Sebab tu operator pengeluaran cuba tengok ya, jarang nampak lelaki suka waisa. Waisa lelaki ya? Tapi yang lain semua perempuan, kata-kata yang bawa bas kilang itu lelaki ya? Ha. Sebab tu banyak apa ni pemandu bas kilang berpoligami ya? Sebab dah satu bas ya, satu bas tu 35 orang ya? Dia kata dia pasal saya kahwin dengan bangla ni, kita tak tahu, mungkin lepas 3 tahun dia balik sekarang ni lagi kan, dia tak boleh duduk lama ya? Yang dah 10 tahun dia punya visa apa kita panggil, pas pekerja tak di renew kan, dia kena balik kan, dah susah ya. Baik kahwin dengan pakcik apa ni pemandu bas, confirm dia memang orang Malaysia ya. Nah, maknanya mungkin ada yang fikir macam tu ya. Lepas tu pakcik ni pula dalam bas
apa ni Quran aja ya. Quran ada pun nasyid sikit-sikit ya, ada kuliah takazim kan, dia kata. Jadi dia kata baik pakcik-pakcik ni ya. Tapi kita kena pergi rumah dia dulu tengok. Keluarga dia boleh handle ke tidak? Kalau isteri seorang yang ada tu pun berantakan, anak-anak dia pun berantakan, tak solat tak apa, jangan percaya. Itu dia pun kita panggil dia main drama saja. Ya, dia pula pernah ikut kursus apa ni drama kan ya. Kan boleh ikut kursus drama dia kan. Ni bila kata ya. Kalau siapa-siapa nak jadi pelakon kan. Ya. Okey, berapa ya? Itu kalau tak boleh kongsilah ya. Surah Al-Muddassir. Bermulanya dakwah sekali lagi ya. Surah Al-Muddassir ini terdapat 5 perintah yang penting. Pertama, memberi peringatan untuk patuh perintah Allah dan akibat mengingkari ini. Kemudian membesarkan Allah. Tidak layak makhluk untuk membesarkan diri. Maknanya bila kita kata takbir Allah, aku jangan ingat benda lain. Tapi masalahnya tak boleh. Ya. Bila kita kata takbir, semua benda yang lain-lain tu masuk. Ya. Sebab itu, ya, orang kata kalau hilang kunci kereta pun ambil wuduk sembahyang 2 rakaat. Ya. Baru baca doa iftitah dah teringat kat mana, ya, menunjukkan kita tak khusyuk dalam solat, ya. Kemudian membersihkan zahir, pakaian dan batin, ya. Jangan pakaian saja bersih, hati kita tak bersih. Macam mana nak bersihkan hati? Ya, senang saja banyak baca Quran, banyak datang majlis ilmu kan. Zikir ya, yang Nabi ajar yang tinggal. Zikir pagi, zikir petang, zikir selepas solat, itu jangan tinggal. Ya. Surah Al-Kahfi setiap minggu mesti baca. Ya. Walaupun dia tak wajib tapi kita kena mestikan. Ya. Kerana apa? Kerana memang Allah janji kelebihan orang yang membaca, ya. Dan usahlah untuk hafal Surah Al-Kahfi ini. 10 ayat pertama pun jadilah kan. 10 ayat pertama sampai apa ni, apa kita panggil is awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu ayat ke-10 surah Al-Kahfi, doa kan, power doa tu ya. Surah Al-Kahfi dah sampai ayat berapa dah? Ayat 19 ya. Maknanya ikut lah ya. Dua-dua riwayat ada, awal dan akhir. Tapi kebanyakan ulama lebih cenderung ya kepada 10 awal, kerana 10 ayat 10 terakhir adalah doa Ashabul Kahfi. Sebab setiap surah ya, kadang-kadang Allah tunjulkan doa-doa terpenting di situ. Ya, macam surah Al-Baqarah ya, 286 ayat ada banyak doa. Tapi doa yang menjadi fokus ayat 201. Ya. Apa ni? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah, ayat 201. Mana setiap surah tu biasanya Allah letak doa-doa paling penting. Jadi sayang kalau kita hanya baca di belakang buat tadi kan. Bukan tak boleh, tapi 10 yang pertama tu. Ya. Sebab mula-mula tu cerita tentang tauhid. Cerita tentang apa kita panggil orang yang mengambil Allah, yang mengambil mengatakan Allah itu ya, ada anak ya, ayat yang kelima ke ayat yang keenam gitu ya. Jadi ayat yang keempat rasanya ataupun kelima ya, cuba baca balik. Dan apa kita panggil 10 yang pertama tu memang asas-asas akidah ya. Tutup pula dengan cerita Ashabul Kahfi, oh dia cantik lah ya. Jadi kalau dah ada program menghafal tu okey lah ya, maksudnya datang yang orang lain ke yang ke yang dulu ni lah. Yalah. Cuma dah sampai ayat 19 lah. Okay. Setiap pagi Isnin ya. Pukul 9. 8.45 ya. Jadi siapa-siapa cuma apa kita panggil dah sampai ayat 19 lah. Ya, itu sajalah ya. Jadi apa ni? Tadilah ya. Benda-benda yang Nabi ajar tu kita buatlah, kita usahakan. Memang susah pada usia-usia begini ya, begini ya. Jadi usia-usia begini pun memang dah agak susah. Tapi boleh ya. Sebab manusia ni Allah bagi masing-masing kelebihan. Ada setengah orang 3 kali ulang dia dapat. Ada setengah orang mungkin 33 kali baru dapat. Tak apalah. Ustaz tak tahu, kita masing-masing tahulah. Kita ni jenis macam mana? Ya, adakah 13 kali ingat dah hafal ataupun 33 kali ulang baru ingat, itu masing-masing. Ya. Dan dia punya resepi dia ialah pengulangan. Kita kena ulang. Ya. Pasal apa orang baca Al-Fatihah tak pernah lupa? Tak pernah macam mana dia orang baca Al-Fatihah, imam baca Al-Fatihah, tiba-tiba dia terlupa. Ya? Jadi kan tak dengar. Sebab apa? Sebab kita ulang dah beribu-ribu kali. Ya? Sebab apa surah Yasin, orang baca pangkal kita boleh
kita boleh komplikkan. Masa dah biasa dengar. Ya. Surah Al-Kahfi adalah surah yang orang Malaysia ni mungkin dalam 5-6 tahun ni baru kita bagi perhatian lah. Ya. Baru orang, maknanya orang awam ya. Kalau tuan-tuan guru, ustaz tu lain cerita. Ini kita cerita orang awam. Mungkin baru 5-6 tahun ni lah. Ya, masjid surau dah boleh baca Surah Al-Kahfi pada pagi Jumaat ya. Ada program hafalan. Tetapi tak apalah ya, better late than never orang kata. Ya, daripada kita lambat, baik kita tak apa, kita mula ya. Sebab Allah kira usaha kita. Hafal tak hafal tu cerita lain. Kadang-kadang kita hafal ayat pertama, ayat kedua, masuk ayat kedua, ayat pertama lupa balik kan. Itu biasa tu cabaran tu. Ya, ya silakan. Masjid An-Nur USJ yang keempat. Okey, yang belakang Petronas tu kan. Apa ni, apa apa kita panggil? Apa ni? Yalah ya. Masing-masing lah ya. Masing-masing ikut kemampuan. Ikut kemampuan ya. Tapi macam mana pun surah Al-Kahfi jangan tinggal. Ya. Tapi sayang kalau kita baca 10 saja. Kita walaupun masih buat 10, kita komplitkan. Ya, kita on our own kita komplitkan. Especially orang perempuan lah kan ya? Walaupun dalam uzur kita boleh dengar, tak salah ya? Ulama dah keluar fatwa dah, maknanya boleh. Walaupun kita uzur, kita boleh pasang apa kita panggil CD kan, kita dengar ya? Pasang CD. Dan bila ulang, akhirnya dia dapat juga nanti insyaAllah ya? Sebab dah tiap minggu kita buat, insyaAllah dia dapat ya? Cuma kita tak tahu minggu keberapa nanti kita dapat ya? 10 ayat yang pertama kemungkinan. Itulah cerita ni. Okey, kemudian tidak menganggap usaha sendiri sebagai hebat. Jangan kita anggap usaha kita hebat. Ini kerana saya, ini kerana saya. Selalu kita kata macam itu. Saya alhamdulillah ustaz ya, mengaji habis katanya. Berapa banyak guru saya mengaji, kita kata jangan tunjuk hebat sangat. Ya. Alhamdulillah kita kata ada mengaji. Ya, sebab tu orang kita kan ada lesen sikit. Ya. Apa ni kalau orang datang rumah pun ni air bujang ni ustaz, air bujang tapi macam-macam benda keluar. Ya, air hujan tu ustaz ya. Tak ada apa pun, ala kadar. Orang Melayu dia macam tu. Ya, adalah sikit-sikit ya. Ada mengaji ke? Adalah sikit-sikit ustaz ya. Baru nak mula-mula berkatik-katik. Oh, tu bahasa orang Melayu ya. Sebab tu orang Melayu ni dia penuh dengan ya, dia punya apa kita panggil ya, bahasa apa kita panggil apa? Belapik ya, bahasa dia belapik. Sedap orang Melayu ya. Okey ya. Malah semuanya berjalan ya, semuanya dengan bantuan Allah. Semua ni. Sebab itu bila kita dengar ayat al-solah kan, kita jawablah haula wala quwata illa billah. Kerana apa? Kerana kalau tak ada kekuatan dan upaya daripada Allah, tak bangun kita. Ya. Sebab drama yang sedap kita kata ya. Pasal masuk maghrib itu apa ni 7:30 kita kata 7:20 itu memang drama baru mula, drama bersiri lah ya. Pasal drama memang dalam TV, TV 3 ke TV apa tu memang 7 sampai 8. Kita memang biasa macam tu ya. 7 sampai 8 ya. Pukul 8 kita baru 8 masuk tandas pula. Masuk tandas dah 15 minit ya. Memang ya. Sekarang ni pula isyak awal kan. Isyak 8 berapa? 32 dah masuk. Silap-silap ya. Kita solat pada waktu di luar maghrib ya. Ustaz dah sebut, jangan anggap maghrib berakhir apabila isyak masuk. Jangan. Kerana Nabi kata ya, maghrib berakhir apabila hilang mega merah di kaki langit. Itu dalam fiqah pun disebut ya. Bila dia panggil dalam bahasa Arab asyafaqul ahmar. Asyafaqul ahmar maknanya mega merah. Bila mega merah berakhir, bila masuk waktu maghrib, tenggelam matahari ya. Bila berakhir maghrib, bila hilang mega merah. Ya, mega merah tu akan hilang sebelum isyak. Tetapi dia akan hilang kadang-kadang beberapa ya, mungkin 5 minit, mungkin 7 minit ya, mungkin 10 minit sebelum isyak. Jangan kita anggap isyak pukul apa kita tanya. Jangan tanya isyak pukul apa. Ya. Kerana apa? Kerana kalau kita sembahyang katalah 8:32 isyak, kita sembahyang 8:25. Silap-silap 8:25 tu asyafaqul ahmar dah hilang. Maksudnya kita solat di luar waktu maghrib, kita dah berdosa dah. Kerana kita dianggap qada. Ya. Nah, sebab kita dalam kepala ni biasanya orang Melayu dia anggap selagi isyak tak masuk, maghrib masih. Sedangkan maghrib berakhir apabila hilangnya mega merah. Nah, yang sebut ya. Ha, jadi kena ambil perhatian. Sebab tu maghrib jangan dilewatkan ya. Kita record lah, kan boleh record kan? Kan boleh record cerita tu. Nanti tengok bila-bila masa ada, tengoklah balik. Apa masalah dia ya? Ustaz pun banyak record benda-benda yang ustaz dia tengok kan. Tambayun ke apa tu ya? Dia ustaz record kan saja ya, benda-benda yang, sebab kita tak ada masa nak tengok masa tu ya, tengok masa lain lah ya? Okey, seterusnya apa lagi? Bersabar dengan tribulasi ya, bakal mendatang. Bermula perkara menyakitkan hati ya, ejekan
ya, bantahan, pengusiran sehinggalah rancangan membunuh bagi kita. Ya, kita buat rehat saja ya. Apa ni? Usaha dah diletak ni. Kalau dia dah ada ustaz tak sentuh hari ni ya. Jadi okey ustaz bagi tahu ni lah peta dunia ya. Dia lah peta dunia tetapi kebanyakan daripada nabi-nabi dan rasul ya diutus ke mana? Kebanyakannya di Timur Tengah. Timur Tengah tu ialah di mana? Ya, di semenanjung tanah Arab ya. Semenanjung tanah Arab, mana semenanjung tanah Arab? Semenanjung tanah Arab tu di inilah. Ya, di ini semenanjung tanah Arab. Ya. Ya, sebab di Yaman kan. Yaman ada Nabi. Allah utus Nabi Hud ke Yaman. Ya. Kemudian di utara mana Mekah ya. Okey ni. Mana Madinah ya. Tak ada mata dah ni ya. Itu inspektor lah tu ya. Mata dah tak nampak ya. Okey, jadi di utara ni di Madain ya, area sini Madain Soleh tu ada Nabi lagi, Nabi Soleh. Ya, di Mekah sudah tentu Nabi Muhammad ya. Kemudian di Palestin boleh banyak ya. Palestin boleh banyak sebab Palestin ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berasal daripada mana? Daripada Iraq ya. Iraq dulu dipanggil Babylon. Ya, Babylon. Jadi apabila Nabi Ibrahim sudah tidak betah duduk di sana kerana dia berhadapan dengan Namrud. Dia berhadapan dengan Namrud ya. Maka Nabi Ibrahim pun keluar pergi ke Syria ya, kemudian bermustautin di mana? Bermukim di Hebron. Hebron tu duduk di Palestin ya. Jadi dia ada dua anak ya, Ismail dan Ishak ya. Ismail dihantar ke Mekah ya. Ishak tinggal di Palestin. Daripada Ishak dapat Nabi Yakub. Yakub Palestin juga. Kemudian dapat Nabi Yusuf. Palestin kemudian berpindah ke Mesir ya. Dan keturunan mereka ya. Keturunan mereka tu nanti duduk di Mesir. Sebagai contoh abang Nabi apa? Nabi Yusuf yakni Lawi ya. Daripada Lawi tu dapat Nabi Musa, Nabi Syu'aib ya, Nabi Harun dan sebagainya. Kebanyakannya semua di situ ya. Ha, jadi kalau tempat-tempat lain pun biasa ustaz kata kalau tak ada peta dunia pun tak apa. Ambil yang Timur Tengah saja. Tak jumpa ustaz. Ha, memang di kedai memang payah nak dapat. Ha, lepas tu kita nak kena ni lah, nak kena enlas pula. Pergi kedai kan. Yang kena buat kerja lah sikit. Ya. Ha, jadi yang ini pun boleh juga ya, tapi ambil yang tengok sebab apa ni nanti kecil sangat. Ya, sebab kita tak ada cerita, tak ada Nabi sampai Maluku, Sulawesi tu tak ada ya. Jauh-jauh Jakarta tu semua tak ada kata-kata ya. Ha, jadi fokus di sebelah sana lah kebanyakan. Tapi memang di kedai-kedai buku payah nak cari. MPH pun tak ada. Ya. Kalau kelas Datuk Murad yang Ustaz mengajar hari Sabtu biasanya ya, dia terpaksa import. Terpaksa beli ya daripada luar sebab di Malaysia tak ada. Ya. Ha, memang kita di Malaysia peta ni memang orang tak berapa rujuk sangat. Sebab tu subjek geografi orang tak minat. Ya. Ha, jadi ustaz nak mengajar orang yang subjek yang orang tak minat tu satu cabaran tu. Dahlah sejarah tak minat, geografi tak minat. Ya. Jadi yang itulah yang ustaz ni kena mengajar ya. Ha, jadi itu cabaran dia. Tapi tak apalah ya, paling kurang kita tahu ya. Ha, jadi kena belajar geografi. Sebab tu alhamdulillah ustaz boleh buat travel sebab apa ni suka dengan peta ni, suka main peta. Ya. Ha, daripada kecil tu bapak ustaz belikan globe tu. Jadi memang memutar dia kerjanya ya. Ha, jadi tahu ibu negara ya. Ha, Kazakhstan, apa ni Uzbekistan ya, tahu Georgia ya, tempat yang dia maju kat mana. Ya, tembok besar yang dibina oleh Zulkarnain. Jadi boleh cerita benda tu. Ya. Okey, jadi sebelum kita tamat ya, kita buat kesimpulan pada perbincangan kita tadi ya. Tengok muka surat yang ke-60 ya. Jadi ayat-ayat 5 topik penting. Yang pertama, A, mentauhidkan Allah. Ini usaha pertama kita kepada mana-mana manusia. Kalau ada kawan kita nak masuk Islam pun, okey. Kita kena ajar dia tauhid dulu ya. Jadi dah apa kita panggil? Apa ni penjaga masa telah memberikan syarat ya kepada ustaz. Jadi ustaz kena berhenti lah ya. Nanti insya-Allah kita sambung ya. Ha, tapi habislah baca sendiri lah ya di hujung tu. Insya-Allah kita jumpa pada apa kita panggil ya, bulan Mei. Berapa bulan tu? Ya ya. Nak tengok dia punya tarikh tu ya. Ni bulan 4 ke bulan 5 ya. Bulan 5 belum puasa lagi. Bulan 5 maksudnya minggu utama Rabu kan? 3 hari bulan.
Tiga hari bulan ya, tiga hari bulan. Cuma nak tengok flight sebab tiga bulan tu start ke Kazakhstan tu. Cuma nak tengok flight tu, maksudnya flight tu malam maksudnya. Kalau malam, siang tu boleh kelas lah. Nanti Ustaz maklumkan kepada Raja Haji. Jadi sekadar tu, mudah-mudahan ada manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.